Ya, wah dia orang. Sensitif lah. Rezeki tu ya Allah susah nak sampai. Kau buat macam tu eh. Tindakan YB Hanafiah Mat yang juga merupakan exco Terengganu mempersendakan menu rahmah baru-baru ini teruk dikecam warganet. Perkara itu membuatkan pemuda ini tampil meluahkan rasa kesalnya terhadap tindakan YB itu. Dia menceritakan betapa susahnya hidupnya dulu mencari rezeki dan sangat terkesan dengan tindakan YB itu kerana seolah-olah menghina rezeki daripada Allah. Tak reko. Sayur roti. Kuah tak ada uluk. Ini tak kuah dia tu bohong. Ya, kuah dia orang. Tadi lah. Baru rasa nasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu kenapa. Masa aku tengok video tu, aku rasa macam nak marah. Macam nak menangis. Sebab kan. Geram lah. Nasi tu tak habis lagi. Lepas tu dia tuang air oren sebab dia nak mempersendakan menu rahmah tu. Aku sedih lah sebab aku rasa macam ramainya orang yang macam tak ada makanan. Tahu? Yang nak makan nasi tu. Dia rasa macam oh menu rahmah ni dapat ni je, kuah pun tak ada. Kau tak pernah rasa hidup susah ke bodoh? Aku pernah satu tahap hidup aku tu. Masa tu bapak aku sakit. Kita orang daripada hari-hari makan kat luar, kita orang makan nasi putih dengan ayam goreng je kat rumah. Dengan kicap. Untuk setahun jugalah masa tu. Sebab mak aku nak kena tanggung aku belajar lagi. So macam, untuk kau letak air oren dalam nasi kau sebab kau cakap kau tak ada kuah tu. Ya Allah, angkuhnya. Aku sedih lah sebab aku rasa macam bodohnya. Dah lah kau orang Terengganu. Malu set kita je bodoh eh. Janganlah buat perangai gitu bodoh. Rezeki depan muka tu. Buat kelakor-kelakor apa dia. Janganlah main-main dengan rezeki waktu Tuhan bui tu. Bodoh datang ni. Aku sedih lah. Jangan main-main eh dengan rezeki. Tak kelakar. Sensitif lah. Rezeki tu ya Allah susah nak sampai. Kau buat macam tu eh. Kau kalau jatuh terduduk terkangkang, aku pijak telur kau. Berikut antara beberapa komen daripada warganet.